Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, kali ini saya membahas bagaimana caranya bikin banner promosi melalui Android menggunakan aplikasi Canva. Kita bisa lihat aplikasi Canva-nya melalui Play Store. Oke, di sini ada Play Store Canva. Kita lihat Canva. Ya, Canvas. Nah ini Canva. Kemudian di sini ada update-annya. Jadi saya nggak update dulu karena lagi menjalankan tutorial buat teman-teman. Oke, kita buka aplikasi Canva-nya. Ini gratis. Ada beberapa yang sudah saya buat. Kemudian tutorial yang sebelumnya gagal. Saya buat tutorial ini melalui Android. Handphone Android Xiaomi Note 5 Pro dan di tempat parkiran. Jadi ada suara fluid, ada suara tukang parkir ya, security parkir. Oke, cara buatnya gimana sih? Katanya gampang. Oke, di sini ada tombol sebelah kiri, ada plus atau buat, bahasa Inggrisnya create mungkin di aplikasi yang berbahasa Inggris. Oke, kita buat. Di sini ada banyak sekali sampelnya. Kita tinggal terapkan. Di sini ada cerita Instagram, ada grafis sosial kutipan cinta, ada kutipan motivasi, kartu nama pun bisa dibuat di sini, logo juga, dan kiriman Instagram. Oke, di sini udah ada sampel-sampel produknya untuk lain-lainnya. Oke. Mas, buatnya gimana? Oke, untuk di sini misalkan di sini kiriman Instagram kurang, kita lihat semua. Wow, lebih banyak lagi. Ada yang berduit, artinya berbayar. Terus ada yang gratis. Oke, kita cari yang cocok untuk promosi yang ingin saya bahas. Oke? Oke, oh. Ah, baterai lemah, teman-teman. Mana ya? Wait. Tadi sih gampang banget saya ngasih contoh. Oke. Untuk Instagram, terus Facebook, di sini ada media sosial. Saya lebih suka ini deh kayaknya karena gambarnya simple. Sini ada salt, misalkan apa ya? Apa ini yang lebih menarik? Oke, ini aja dulu deh. Oke, saya coba yang ini ya. Coba yang ini, mudah-mudahan lancar. Oke, PUBG Mobile ini kiriman dari WhatsApp. Produk udah disiapkan, udah difoto, sedemikian rupa bagusnya gitu. Sekarang gimana sih tinggal menerapkan sebagai banner promosi Instagram dan lain-lain gitu ya. Saya coba ini dulu. Wih, pas banget. Catching. Oke. Bisa di sebelah kiri kalau teman-teman ini ya sebelah ini. Ini bisa diwarnain kalau nggak salah. Iya bisa. Wih, nice. Oke, kita ganti tulisannya. Kita blok atau kita klik ya, kita select tulisannya sep. Apa ini, sampo cantik. Nah, contoh aja sampo cantik. Oke, udah. Terus mas, saya mau nambahin lain-lain gitu kan, nambahin lain-lain apa badge misalkan. Kebetulan belum saya siapkan badge-nya, ini tutorial pertama sekali untuk Canva untuk cara bikin banner promosi di sini. Nah, tinggal yang lainnya, plus aja. Plus apa ini? Grafis. Oh, ada teman-teman, ini grafis. Sorry. Grafis di sini ada, kita tinggal kasih tulisan diskon misalkan ya.
Wih, diskon. Kita kesini warna pink. Asik. Wup. Nice. Wah, kayaknya kurang cocok ya. Kalau kurang cocok, kita delete. Nah, plus grafis. Di sini ada grafis yang salah lagi. Cari grafis yang dalamnya ini apa namanya? Tidak transparan ya. Mana ya? Oke, saya lihat dulu. Ini nih. Kita kasih tulisan diskon 50% misalkan di sini. Ganti warna aja. Weleh. Cakep banget. Ayo. Gampang kan bikin promosinya? Enak loh. Nah, oke, di sini aja. Oke, selanjutnya kita plus lagi, kita kasih teks. Tambah teksnya, cari yang agak simpel aja. Tambah teks Anda aja. Tambah teks Anda, diklik lagi. 50% misalkan. Wih, diskon 50%. Diskon 50%. Mana di persen? Oke. Sudah bisa. Oke, kalau kesulitan klik bagian luar hitam ini ya. Lalu klik lagi ke sini. Mau diperbesar, Mas. Tulisannya, Mas. Yo. Wah, kegedean, Mas. Oke. Nice. 50%. Oke. Ganti hurufnya. Wow, agak tebal. Nice. Selanjutnya adalah warna. Warnanya kita warna putih. Pink kurang enak. Perpaduan warna ini yang agak sedikit sulit ya biasanya. Aku juga seperti itu sih. Oke, kalau udah diskon 50%, kita kasih tambah lainnya. Di sini ada plus lagi ya. Plus apa? Tulisan. Misalkan tulisannya bisa kita menggunakan WhatsApp, nomor WhatsApp misalkan, atau nama website misalkan. Biru toska.com. Wih, tulisannya kok ke bawah, Bang? Iya dong, ke bawah. Tinggal kita lebarin aja. Set. Nah. Ih, cakep banget, Bang. Ini oke, cakep ya. Oke. Kalau udah kita bisa klik ini downloadnya di sini. Kita screen dulu menciptakan keajaiban. Set, mengunduh. Nice. Sekarang kita kirim ke WhatsApp atau kita kirim ke Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lebay juga. Oke, udah nih. Udah kelar nih ya. Oke, kalau udah kelar kita back sini. Ups, udah jadi. 1, 2, 3. Gampang sekali. Untuk batch-batch lainnya, teman-teman nanti bisa download di photovian.com. Rasanya sih sudah ada 2 grafis ya, 2 grafik yang bisa teman-teman download di photovian.com. Mangga di download. Jangan lupa subscribe-nya di YouTube ini. Saya akan membagi-bagi yang lainnya. Subscribe, tombol loncengnya juga dinyalakan, diklik. Biar ada notifnya kalau saya update gitu. Teman-teman bisa lihat lagi tutorial selanjutnya. Oke ya. Mas, Sarab, ini udah di-save belum sih, Mas? Ya kan? Tadi kan saya save di screen terus lain-lainnya. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu di galeri saya. Wih, ada foto anak aku ini. Oh, udah jadi. Wih. Cakep kan? Kita tinggal share aja di website atau Instagram kita gitu.
Aduh, ini seksi banget, guys. Wih, keren kan? Sampo cantik Tiare 50%. Wih, keren. Dengan selanjutnya aku langsung kirim. Dah, gitu aja sih. Wih, seksi lagi. Sorry ya. Saya juga fotografer, jadi beberapa invite aku juga. Sekian dulu untuk informasinya. Teman-teman bisa mengikuti tutorial selanjutnya dengan cara subscribe, dengan cara mengunjungi website saya fatnafian.com. Di YouTube ini tolong dengan sangat biar updatean saya ini bisa Anda ikuti, tidak ketinggalan nantinya dan malah bingung untuk update-updatean selanjutnya, karena ada tutorial lainnya mengenai foto lewat kamera dan langsung upload di sini, di Canva ini, dan cara menerapkan batch-batch downloadan dari saya bisa anda masukkan di Canva ini gitu loh, tanpa anda harus membuat susah-susah, pusing-pusing lagi. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya dengan case berbeda, dengan kasus yang berbeda, dengan grafik yang berbeda, dengan gambar yang berbeda, dengan template yang berbeda tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.